Nah teman-teman, di episode kali ini saya beli papan pakis ya. Jadi ini kalau teman-teman belum tahu, ini untuk tanaman jenis epipit ya, seperti anggrek yang menempel begitu ya. Nah ini lengkap sudah dengan cantolannya, jadi tinggal dicantolkan di dinding supaya lebih rapi tentunya. Nah ini adalah pakis ya teman-teman. Saya tidak tahu seperti apa proses pembuatannya, yang jelas dibikin seperti ini. Jadi ini tinggal kita tempelkan, contohnya tanaman anggrek ya yang mau kita tanam, kita tempelkan di sini kemudian kita gantung. Nah kalau untuk jenis-jenis anggrek ya, memang mereka senangnya dengan habitatnya yang seperti ini, media seperti ini ya, media pakis. Nah ini kenapa kita beli online ya, padahal kalau dilihat ukurannya lumayan berat ya, 1 kilonya itu isi berapa ya kemarin ya, campur dengan jenis yang lain juga sih kemarin tuh. Ini harganya kemarin 18.000 ya, 18.000 isi 5 ya, berarti sekitar 3.000 lebih ya, 3.000 lebih harganya. Nah sementara kemarin ketika di toko offline itu kan kebun ya, saya nanya di tempat orang jual-jual bunga itu, satu papan ini ditawarkan 10.000. nah makanya aduh mahal banget ya 10.000 ya teman-teman. Pas waktu melihat di situs belanja online ternyata lebih murah ya, dengan harga yang jauh lebih terjangkau, ya udah kita beli online ini. Walaupun mungkin orang-orang berpikir ngapain hal-hal yang seperti ini aja beli online gitu, tapi itu tadi ya teman-teman, harganya jauh lebih murah. Seperti yang saya bilang tadi, mereka menawarkan harga hampir 10 ribuan ya untuk satu ukuran papan pakis ini. Saya nggak tahu apakah 10 ribu itu pakisnya mungkin diambil dari daerah Amazon atau bagaimana kan. Yang jelas harga yang mereka tawarkan seperti itu. Makanya saya memilih belanja online untuk papan pakis ini. Nah ini ada 5 ya, kualitasnya juga lumayan ya. Ini ukurannya menurut di deskripsi sekitar 20. Kemudian kesininya sekitar 10. Dan ketebalan 1-3 cm. Ini ada sih beberapa yang, nah yang seperti ini ya teman-teman. Namanya juga kita belanja online, kekurangannya kita tidak bisa memilih, itu doang sih. Dan untuk komplain ya ke penjual tidak terlalu apa ya, rasanya tidak terlalu apa sih, hanya untuk mengkomplain untuk hal kecil ini begitu kan. Ya sudahlah, kita abaikan saja, karena pengirimannya juga lumayan cepat ya, di hari H-1 lebaran dia sudah datang. Padahal saya pikir jelang lebaran sudah tidak ada lagi pengiriman yang sampai ke rumah ya, tapi ternyata ada ini kemarin. Nah, jadi ini kita tempel-tempelin. Nah contoh yang ditempelinnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini contoh yang sudah ditempelin. Ini kebenaran kemarin belinya barengan juga dengan papan pakis ini ya. Saya beli anggrek intinya. Ini jenis panda. Nggak tahu sih pandanya jenis apa ketika sudah berbunga, yang jelas jenis panda kan. Nah ini sudah ditempelkan di pakis ini. Cuman imut banget ya teman-teman. Imut banget, ini cuman berapa senti ini. Kayaknya cuman sekitar 10-an kayaknya ya. Nah dan sudah ditempel seperti ini ya, mudah-mudahan akarnya sudah bagus ya, walaupun ini sudah terlihat kayu tapi yang ini terlihat segar akar-akar barunya ya. Namanya belanja online ya seperti itu, kekurangannya kita tidak bisa memilih, itu saja. Untuk selalu komplain dengan penjual juga males begitu kan, kalau hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu prinsip ya. Nah ini kemarin harganya sekitar 17.000 ya teman-teman. Ini jenis panda anakannya ya. Oke teman-teman, demikian saja review kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.